Hai guys, main sama Little Russia yuk. Kali ini aku bakalan bikin tutorial Overwatch lagi guys. Aku bakal bikin tutorial Hero Mercy guys. Jadi kali ini kita bikin tutorial healer. Oke, langsung aja guys, check it out. Oke guys, jadi ini kita udah di dalam practice range dengan Hero Mercy. Di sini Mercy punya dua senjata. Yang pertama ini tongkat dia sama pistol dia. Tuh, pistolnya sih ya biasa lah buat nembak-nembak doang. Nah, sedangkan tongkat yang satu ini bisa dipakai buat berbagai macam, guys. Nih, misalnya kalau kita ngeklik kiri, dia bakal ngeheal. Kalau kita klik kanan, dia bakal nambahin damage dari teman kita gitu. Jadi otomatis targetnya adalah teman kita ya, guys. Tapi dia ini nggak bisa ngeheal dengan jarak yang terlalu jauh. Kalau misalnya kita perlahan ngejauh, dia otomatis bakal keputus tuh healnya. Tuh, udah nggak bisa kan. Jadi emang ada limit buat jaraknya, guys. Itulah sebabnya Mercy punya skill L-shift-nya dia. Nah, L-shift-nya dia ini berguna banget buat ngedatengin temen, guys. Jadi target dari skill L-shift ini adalah temen tim kita sendiri. Buat ngedatengin gitu, kalau misalnya kejauhan, aduh dia kritikal nih, mau mati nih, datengin nih, tapi jauh, kalau misalnya jalan lama, lambat gitu, kita pakai L-shift, set, tuh, cepet gitu, kita terbang ke arah dia gitu istilahnya. Kalian juga nggak perlu takut kalau misalnya Mercy kena hit, karena dia bisa nge-heal dirinya sendiri. Jadi dia bagus banget, dia adalah jenis healer yang tidak merepotkan healer lain, anjay. Jadi kalau dia kena damage nih, coba kalian cek ya guys. Nih kalian lihat deh guys nih, dia kan kena damage tuh, tapi nambah sendiri HP dia. Jadi enak gitu, dia bisa dengan mudah tuh kembali max lagi gitu HP-nya. Tapi tetap aja kalau dia lagi kritikal gitu kan, mungkin damage-nya yang diterima banyak gitu, dia tetap butuh bantuan healer lain buat nambahin HP dia guys. Nah, ada lagi skill E-nya dia. Jadi E-nya dia ini berguna buat nge-revive. Dia bisa nge-revive satu orang aja guys dengan cooldown skill sekitar 30 detik. Jadi ya pastikan kalian nge-save skill revive ini untuk tim yang berguna. Aduh, nih coba ya kalau misalnya salah satu dari mereka mati kita revive nih. Ting 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 dah. Nih, kita revive set. Nah, tapi kalau ini mati kita nggak bisa nge-revive karena udah abis gitu loh. Skillnya cooldown lagi gitu. Nah, terus ada juga skill ultimate-nya Mercy. Dia bisa terbang kemana aja dengan leluasa setinggi apapun. Jadi dia nggak gampang ditargetin musuh. Bisa ngehindarin ulti juga. Bisa ngehindarin ultinya si Junkrat lah, si Genji lah, atau siapa. Selain itu, saat dia ultimate, dia punya unlimited bullets buat pistolnya dia. Nih, kalau misalnya kita lagi nggak ulti kan, bullets dia, peluru ini cuma ada 20 kan. Nih kalau misalnya kita abisin, dia otomatis bakal tuh, dia harus reload guys. Tapi kalau misalnya kita ulti, kamu lihat di sini kamu nggak perlu nge-revive, ini udah unlimited. Terus kamu juga bisa nge-heal dengan leluasa gitu, dan lumayan panjang gitu ya dia waktunya. Oke guys, jadi kurang lebih itu dia penjelasannya cara pakai Mercy. Kamu bisa ngeheal, bisa nambahin damage-nya dia dengan klik kanan. Terus kamu juga bisa ngubah senjata dia jadi pistol, cukup dengan nge-scroll aja di mouse kamu, dia bakal keganti ke pistol, terus kamu bisa nembakin juga gitu. Cuman biasanya kalau Mercy DPS dimarahin sih karena udah pistolnya gak gitu sakit gitu kan, heal-nya juga jadi ke cancel apa, jadi nggak ada heal gitu kan dianya. Jadi kalau bisa kalian fokus nge-heal sama nambah nge-boost supaya increase damage teman kita gitu. Oke, langsung aja kita cobain di match yang sesungguhnya guys. Let's go. Oke guys, ini kita udah masuk ke dalam game. Kita masuk tim defense dengan mode poin AB. Jadi kita harus mempertahankan poin A sama B supaya nggak direbut sama tim attack guys. Nih kita udah berhasil dapetin hero Mercy. Kita ganti yang bagusan dulu ya ininya.
skinnya. Weh, nah gini kan keren, cakep gitu kan. Oke guys, itu ada yang sekarat. Jangan mati bos, jangan mati bos. Tolong ayah. Nah jadi L-shift-nya bisa dibuat supaya kita terhindar juga guys. Aduh itu yang kritikal siapa? Jangan sampai kita datengin orang yang kritikal. Padahal dia jauh gitu. Yang ada kalau kita paksa datengin dia, yang ada kita mati guys. Jangan sampai kita mati, oke? Okay? Kalau yang lain mati nggak apa-apa, soalnya kita bisa nge-revive. Tapi kalau nah, kalau kayak gini kan susah nih. Ini kita revive bisa. Nah, enak kan? Awas, aduh hampir kena Widow. Oke. Okay. Aduh itu orang kenapa sih nggak usah maju-maju? Bisa nggak sih? Duh DPS kita mati semua pada mode barbar. Mana lagi ini lagi. Awas. Aduh. Sabarlah. Kabur 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 kabur. Aduh. Aduh mati. Ih, kampret. Ayo, kamu bisa. Bertahanlah. Ah! Iya! Help! Nice! 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 Revive, please. Oke, okay, kita berhasil nge-revive Diva-nya. Okay, good. Kita berhasil bertahan, guys. Jangan sampai mereka berhasil masuk. Nih, bisa nggak sih dia nggak usah terlalu barbar ke depan, gitu? Kan? Awas! Mati guys. Jadi emang kalau pakai hero ini tuh susah buat ngekill karena kita bakal fokus ngekill. Mana teman-teman kita ini pada rajin banget kritikalnya ya. Critical health-nya tuh pada rajin banget gitu guys. Semangat. Semangat bosku. Oke, kita balik ke belakang. Eh, grup up dong. Jangan pada misah-misah. Pusing. Ayolah. Come here, boy. Itu siapa lagi? Aduh, gembel. No, 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 no. Don't you. Tidak. Don't. Oh, oke, okay, nice. Nice. Ayo guys, bertahan guys. Kalian bisa guys. Kita harus menjadi mercy yang baik dan benar, teman-teman. Au. Au. Kita kena hit dikit. Tapi tenang karena kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Cakep. Aduh, itu lagi maju banget sih. Si ininya soldiernya bisa-bisa sendiri guys. Aduh. Eh tolong. Iya. Pada mati. Tapi untungnya masih. Tolong. Iya. Mei, kamu bisa jadi batu, please jadi batu lah. Woi, masuk woi. Terus semangat. Terus. Kita bisa guys.
can do it, guys. Mantap. Cakep. Ini berat banget sih sebenarnya tugas kita. Ayah, hui, hui. Semangat, hui. Semangat tuh itu, aku tambahin tuh damage-nya, no. Terus bos, semangat bos. Ya, ini ada orang di sini. Awas, 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 jangan pernah mati. Aduh, itu siapa lagi? Parah banget. Soldiernya mau masuk tapi dikunciin sama Mei-nya pakai wall. Sabar ya. Bersabar ya, Nak. Au. Cakep, 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 ayo. Tinggal 20 detik lagi, guys. Bisa, guys, bisa, guys. Cep. Poin, poin, poin. Poin, poin gembel, poin, do you know poin? Mama, mama. You can do it, you can do it. Revive. Aku mati, tapi nggak apa-apa, yang penting kita berhasil nge-revive satu orang. Jangan sia-siakan revive-ku, Nak. Kamu pasti bisa, Nak. Bersemangatlah, Nak. Aduh, diulti lagi sama si bola. Nice. Akhirnya kita berhasil victory royal, guys. Berat di sini. Kita berat karena semua orang pada rajin critical health. Thanks for healing, kata Epic Moss. You're welcome. Ya gitulah guys, kalau misalnya jadi healer tuh susahnya gitu guys. Kita nggak bisa dapat heal, kalau nggak bisa dapat kill, kill kita nol, tapi healing kita guys itu menyelamatkan semua orang. Anjay, mantap. Oke guys, segitu tutorial Mercy dari aku. Kalau kalian mau request lagi aku harus pakai hero apa, kalian tinggal komen di bawah ya guys. Jangan lupa subscribe, siap.